tapi masyarakat di daerah perkotaan maupun pedesaan menghadapi ancaman puting beliung, maka bisa lakukan antisipasi. Biasanya puting beliung itu terjadi kalau kondisi cuaca awalnya cukup cerah pagi, kemudian siang di langit terlihat awan yang tebal yang berkumpul dan gelap. Biasanya adalah awan-awan cumulonimbus. Sebelum terjadi hujan biasanya disertai dengan angin yang kencang. Makin lama tambah kencang, sejuk anginnya. Nah, hendaknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di bawah pohon, di bawah baliho-baliho, apalagi berteduh di bawah pohon. Tapi hendaknya berlindung di bangunan-bangunan yang kuat, yang kokoh, yang kemudian kita sambil menunggu puting beliungnya berlalu atau selesai.